semuanya, kembali lagi di channel gue Violeta Zairi bersama gue Violeta si tukang ngomong di sini. Oke, sebelum gue mulai, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu supaya gue makin semangat bikin kontennya buat ngehibur kalian dimanapun berada. Terima kasih. Mari kita mulai. Oke, di video kali ini ya kita akan bermain-main dengan Ciro. Seperti biasa, di Violeta's Diary itu tidak lain dan tidak bukan melihat keseharian Ciro, juga aku, ya. Di sini Ciro itu dia punya teman, guys. Seperti yang kalian lihat, Ciro itu bukan seekor anjing yang tidak ramah pada siapapun. Seekor anjing itu bisa ramah dengan semua orang, guys. Bahkan dengan anak kecil sekalipun, semua itu tergantung dari kitanya. Bagaimana cara kita mengajari dia, mengajarkan bagaimana caranya untuk menjadi friendly gitulah ya, terhadap siapapun. Bisa dilihat Ciro dan teman anak kecilnya, juga kucing, punya anak kecil itu juga enggak galak, guys. Ciro itu selalu kita latih bagaimana caranya bersosialisasi dengan orang-orang sekitar rumah, pastinya gitu. Dan kebetulan kan aku masih tinggal di kosan, guys, gitu. Jadi otomatis banyak orang yang lewat, banyak orang-orang di lantai bawah juga yang kalau kita lewat pasti mereka ngelihat kita itu. Pada saat keluar ada dogi ya gitu. Dan di sini itu kebetulan lingkungannya itu beberapa orang punya hewan peliharaan. Ya. Semua tergantung gimana kita ngerawat dan bagaimana kita mengajarkan hewan peliharaan kita untuk bisa beramah tamah dengan lingkungan, pastinya gitu. Seperti yang kalian lihat, Ciro itu selalu berteman dengan anak-anak kecil. Sesekali dia menggonggong, tetapi menggonggongnya bukan untuk menyerang. Menggonggongnya itu dia tuh kayak antusias gitu loh, menyambut kedatangan anak-anak kecil yang datang ngeliat dia gitu. Seperti yang kalian lihat juga, Ciro tetap ramah pada mereka. Justru Ciro di sini tuh pengen banget main sama mereka. Bisa dilihat kan, buntutnya pun goyang-goyang, itu artinya dia happy gitu. Dan saya menggunakan kandang untuk penutup area depan, tidak lagi pintu kayak pagar gitu ya, pagar pintu. Saya buka dulu, tapi saya menggunakan kandang. Dan saya itu selalu
membiasakan Cironya itu untuk pipis dan pup bisa di kandang juga atau bisa di tempat pispotnya juga gitu ya, maksudnya di tempat pipisnya dia yang ya bisa dipindah kemana-mana, yang gampang ditaruh di mana-mana ya, banyak dijual juga di toko online juga banyak gitu. Jadi kalau saya pribadi, karena saya membiasakan dia juga untuk pipis dan pup bisa di kandang, bisa di tempat yang lainnya juga, sesuai tempat yang kita inginkan pastinya. Dan kalau untuk kandang saya itu gak pernah ngebiarin kotor. At least 2 atau 3 hari sekali saya wajib cuci seluruh besi-besi kandangnya. Pastinya ada spon khusus kayak buat cuci piring gitu ya, tapi ini untuk cuci kandangnya dia, dan menggunakan sabun pastinya. Bukan sabun mandi, tapi kayak sabun colek gitu. Supaya bersih guys gitu. Karena kan pasti ada bekas pipis, ada bekas pupnya. Ya. Walaupun kita sudah bersihkan, tapi dalam 2 atau 3 hari itu kan walaupun kering gak ada apa-apa dan benar-benar kelihatannya bersih setelah saya bersihkan berkali-kali, tetap aja kita harus cuci guys gitu. Harus tetap pakai sabun juga cuci. Intinya cuci, harus kena air dan harus kena sabun. Kenapa? Supaya juga doginya gak nempel tiba-tiba kuman atau bakteri bekas kena kotorannya atau bekas kena pipisnya gitu ya. Intinya gak ada binatang-binatang kecil yang gak kelihatan yang bisa bikin Ciro tuh sakit gitu intinya. Gitu guys, kalau saya itu setiap kali, kan saya cuci kandang nih 2-3 kali sehari. Tapi kalau cuci untuk tatakannya bawahnya itu, untuk tatakannya, untuk penampung, wadah penampung pipisnya dan pupnya itu yang berjatuhan ke situ, itu jangan 2-3 kali sehari. Jangan juga 2-3 hari sekali gitu. Tapi wajib harus langsung dibersihin guys. Saya gak pernah ngebiarin, walau saya membiasakan dia kandangnya itu dipipisin, dia boleh pup di situ juga, selain di tempat pispotnya dia yang kemarin ya, yang lainnya gitu maksudnya. Saya gak pernah ngebiarin itu kotor terus gitu, gak mau saya. Kalau udah ada pipisnya, maksimal udah 5 kali pipis dia di sana, karena dia masih papi ya, jadi pipisnya juga gak terlalu banyak sekali pipis gitu ya. Ya kadang banyak kalau minumnya lagi banyak gitu. Kalau saya lihat, oh udah 5 kali pipis nih dia, saya selalu ingetin itu. Kalau udah 5 kali pipis, saya wajib cuci wadahnya aja. Tapi untuk bagian besi kandang yang bawah, yang otomatis dia injek, dan pastinya pada saat dia pipis kena juga gitu, itu saya biasanya keringin dulu pakai tisu kering. Langsung setelah itu pakai tisu basah gitu. Selalu kayak begitu. Dan saya gak pernah ngebiarin misalkan dia walaupun udah pipis 5 kali dan sudah dibersihin, terus tiba-tiba dia gak lama pup gitu di situ. Itu jangan biarin guys, apalagi pup gitu ya. Kalau pup itu jangan nunggu 5 kali. Kalau pup itu harus langsung dibersihin. Kenapa? Itu mencegah supaya misalkan mendekati waktunya makan, atau misalkan udah jam-jamnya dimakan gitu ya misalnya, terus tiba-tiba dia lapar gitu. Saya gak mau dia sampai nyium-nyium, membiasakan mencium kotorannya sendiri. Lama-lama tahu-tahu kalau kita lagi gak ngeh ya, lagi di luar pantauan kita sedikit, tahu-tahu dia sampai makan kotorannya sendiri. Saya gak mau kayak begitu. Saya gak mau kayak begitu, jangan sampai. Makanya saya itu selalu luangin waktu buat dia.
walaupun saya kerja di rumah tuh, saya kerja menggunakan laptop saya di rumah, saya kerjanya di rumah, tapi saya kerja pun sambil mantau dia. Jadi saya gak mau dia sampai, aduh jangan sampai dia sampai nyem-nyem kotoran itu, jangan sampai deh, jangan membiasakan itu ya guys gitu, karena itu sama dengan lama-lama dia bisa biasa nyium itu, lama-lama dia kalau lagi lapar, aduh gak ada makanan nih, misalkan kitanya mungkin lagi gak sengaja tidur atau ketiduran atau gimana gitu, terus tiba-tiba dia udah lapar banget, perutnya udah gak tahan lagi, jangan sampai dia sampai menyentuh kotoran itu apalagi dimakan, no, jangan sampai, itu bahaya guys, itu tuh kotoran, namanya juga kotoran ya, pasti banyak bakteri, kuman dan lain-lain gitu. Apalagi Cira ini masih papi ya, kalian juga harus kayak gitu. Menurut saya kalian juga harus kayak begitu. Sekali pup harus langsung cepat dicuci, cepat dibersihkan. Jangan sampai tunggu dua kali pup dulu atau ah nanti aja deh. Jangan dibiasakan kayak begitu. Kenapa? Karena efeknya tuh banyak guys gitu. Itu resikonya bisa anjing kita juga bisa sakit kalau sampai dia sering-sering cium kotoran kayak begitu. Banyak bakteri enggak sengaja nanti kena hidungnya dia. Itu kotoran gitu. Pada saat dia mencium, tahu-tahu kena hidungnya dia, terus enggak sengaja bakteri itu masuk akhirnya ke dalam tubuhnya dia karena melalui pernafasan hidungnya dia itu kan. Lama-lama namanya kuman, bakteri itu who knows guys, dia akan datang lewat mana aja gitu. Itu jangan sampai terjadi. Karena itu saya gak mau dia lepas dari pantauan saya gitu. Kalian pun wajib begitu, wajib banget kayak gitu. Wajib banget, kayak kalian itu punya anak kecil di rumah, ya gak mungkin kalian ngebiarin dia main yang berbahaya atau menyentuh hal-hal yang berbahaya atau menyentuh benda-benda yang gak seharusnya dia sentuh, menyentuh apapun itu yang kira-kira tidak boleh dia lakukan gitu. Jangan sampai, ekstra hati-hati guys kalau masih papi ya, apalagi masih masa training kayak Ciro gini, umurnya baru 4 bulan sekarang, 4 bulan lebih, hampir 5 bulan ya, tanggal 23 nanti dia 5 bulan. Jadi kita wajib banget ekstra pantau gitu ya. Ekstra hati-hati untuk memantau. Jangan dibiarkan dia menyentuh atau ya apapun itulah ya yang kira-kira bisa membahayakan diri dia gitu. Dan guys, better banget nih kalau kalian itu kalau saya biasanya Cira itu kalau malam itu di area yang di sana, depan sana sebelah kanan itu ada pagar-pagar putih besar, agak besar ya ruangannya gitu. Tapi saya pagerin itu buat dia tidur guys kalau malam, karena dia masih papi. Kenapa saya bikin tempat kayak begitu, ada pagar-pagarnya, karena dia masih papi, umurnya, usianya itu dia masih anak kecil banget loh gitu, sama kayak balita mungkin ya. Jadi kadang-kadang apa yang dia sentuh itu dia gak tahu guys gitu. Khawatir kalau malam dia saat dia tidur, kalau gak ada pagar-pagar pengaman kayak begitu ya, lalu kitanya juga ketiduran, udah pulas banget malam-malam nih, udah jamnya tidur, lalu dia tiba-tiba bangun, tiba-tiba dia gak sengaja kemana-mana, nyentuh sesuatu hal yang gak boleh dilakukan gitu, yang gak seharusnya, atau dia tiba-tiba tanpa kita sadari karena kita tidur pulas tengah malam ya, tiba-tiba dia bangun terus tiba-tiba nyamperin apa, naik-naik meja apa, naik bangku gitu, terus ngeliat ada kabel yang dicolokin terus dia gigit-gigit gitu misalnya, itu bahaya banget guys gitu, bisa ada kematian gitu kasarnya ya, kayak gitu gitu. Jadi ya better kalau misalnya masih papi ya, kalau saatnya kalian udah waktunya tidur malam nih, dan kita biasakan juga nih diatur jam tidurnya, mulai jam berapa dia harus masuk ke kamarnya gitu maksudnya ya.
ke areanya dia untuk tidur gitu. Kalau saya biasanya maksimal banget itu kalau nggak ada kondisi tertentu gitu ya, 8:30 malam dia sudah saya masukkan ke dalam gitu. Jadi buat saya juga bisa langsung mandi sebelum tidur, karena sudah repot mengurus dia juga, sudah banyak aktivitas sama dia juga dari mulai sore itu gitu. Jadi sebelum tidur malam itu saya biasanya saya masukin dia dulu, tapi saya lihat dulu, biasanya lihat dulu supaya saya benar-benar tahu dia itu udah nggak aktif lagi gitu ya. Kalau masih aktif banget, wajib kita juga tongkrongin dulu sebenarnya. Dan untuk Ciro sih itu udah terlatih, jadi kalau udah waktunya dia masuk, dia udah nggak aneh-aneh lagi sih, udah enjoy aja di dalam gitu. Karena dia tahu pada saat pagi bangun tidur, jamnya dia mau makan, biasanya 30 menit dia sebelum makan, jam 7:30 atau jam 8 ya. Biasanya jam 7 itu dia ngebangunin saya guys gitu. Jam 7 itu dia udah ngebangunin saya, nangis-nangis, manja-manja gitu tuh nangisnya. Terus bangun saya, gitu-gitu dia biasanya tuh ngebangunin saya. Itu dia itu alarm bangun tidur saya setiap jam 7 pagi gitu. Jadi bangun saya, dia tahu dia mau. Dan dia itu kalau pagi guys, kebiasaan dia adalah pup. Pipis dan pup bangun tidurnya dia. Jadi dia hanya berani untuk pipis kalau pagi-pagi bangun tidur. Dia akan tunggu saya bangun jam 7 baru dia mau pup. Kenapa? Karena pernah kejadian dia pup. Saya lagi enggak atur area pintu pagarnya. Enggak buat pengaman juga gitu. Kayak pagar-pagar kayak gini nih, kayak pagar-pagar ini nih yang sebelah kiri ini nih. Dan saya enggak pasang itu waktu itu. Terus dia itu mungkin pupnya lagi pas keras gitu ya. Dia 2 kali dia melakukan itu. Karena dia mungkin bingung, pertama kali saya lepas berapa hari dia datang ke sini. Tuh dia mungkin bingung ya, tempat pupnya, tempat pipisnya kan saya pindah saat itu. Jadi dia bingung. Lalu dia pup itu pertama ada kandangnya, ada pispotnya juga, tapi dia malah pupnya di sampingnya. Dan karena dia khawatir dimarahin, dia langsung, mungkin belum selesai yang terakhir nih yang mau keluar mungkin ya, terus belum selesai, terus dia itu langsung jalan gitu karena khawatir saya marah gitu. Karena saya selalu membiasakan dia kalau dia ada salah, misalkan pipisnya itu salah tempat, dia pasti saya bilang no, panjang, agak panjang saya ngomongnya, sampai bikin dia nengok ke saya diem gitu, bikin dia kayak begitu terus. Kenapa karena bikin dia buat ngerti aja gitu loh kalau itu nggak boleh dilakukan gitu, itu salah gitu. Jadi saya tetap, saya angkat dia, saya taruh dia di pispotnya lagi, saya angkat dia lagi, saya taruh di pispotnya lagi, dan begitu terus berhari-hari sampai kurang lebih semingguan waktu itu. Dan itu juga pas pokoknya dia setiap kali saya mempelajari karakternya dia banget gitu. Dia ini kan aktif banget ya. Aktif bukan berarti galak dan suka nyerang, bukan. Dia aktif seperti anak kecil, pengen main-main gitu. Intinya pikiran anak kecil gimana sih? Pasti cuma main, makan, tidur, main, makan, tidur. Itu aja udah. Terus kalau kita, makanya ini ya pentingnya, kalau kita piara hewan atau anjing ya, penting buat kita buat ngelihat kapan dia mulai ngendus-ngendus ke bawah sambil kayak kebingungan dan agak mau muter-muter gitu. Nah, disitulah saat kita buat ngelatih dia guys gitu. Jadi jangan dibiarin kalau dia udah ngendus-ngendus ke bawah, terus kitanya males gitu ya, cuma ngeliat doang gitu. Terus itu tuh tanda-tanda artinya anjing kita tuh mau pipis atau pup gitu. Dia udah ngendus-ngendus ke bawah, udah kayak kebingungan gitu, terus kayak mau muter, apalagi mau muter itu biasanya dia mau pup.
Tapi kalau mau pipis, pipis juga agak-agak begitu juga gitu. Cuma biasanya kalau pipis gak terlalu muter-muter banget ya, sebentar muter langsung dia pipis gitu. Nah ini tuh perlu diperhatiin banget guys. Kalau misalkan kalian mau anjing kalian terlatih untuk pipis dan pup yang benar, luangin waktu, jangan males. Tungguin pada saat dia habis makan, biasanya 15 atau sampai 30 menit, kalau bisa 1 jam atau lebih ya. Kalian tungguin kapan dia setiap kali habis makan mau pup atau pipis gitu. Perhatiin kurang lebih dalam seminggu kalian perhatiin terus gitu. Nah nanti pada saat dia udah kebingungan tuh, udah ada tanda-tandanya kayak ngendus-ngendus ke bawah, agak-agak muter, terus kebingungan gitu. Saat-saat itu kalau kalian udah perhatiin, biasain kalau udah melihat kayak gitu tuh langsung angkat dan taruh dia di tempat yang dimana kita mau dia pipis atau pup. Selalu kayak gitu, ulangin terus. Gak lama guys, mungkin sekitar 3 harian dia udah ngerti pasti gitu. Kalau kalian dalam sehari kan otomatis dia akan pipis dan pup berulang gitu. Dan 3 hari otomatis sudah banyak tuh dia diperlakukan kayak gitu. Maksudnya dilatih kayak begitu, berulang lagi. Dia diangkat, ditaruh lagi di tempatnya, ditaruh lagi di tempat yang seharusnya dia harus pup atau pipis gitu, yang kita mau juga. Dia nantinya dia akan ngerti sendiri gitu. Karena anjing itu pintar guys, pintar. Kadang lebih pintar daripada manusia gitu loh, otaknya gitu. Kadang-kadang dia lebih bisa paham daripada manusia loh gitu. Makanya penting sekali buat kita latih gitu. Mereka akan cepat ngerti kalau kita pun latihnya juga dengan benar gitu, di saat-saat yang benar-benar memungkinkan dia untuk ngelatih gitu. Untuk dilatih ya maksudnya. Jadi jangan pada saat dia lagi capek, lagi tidur, tiba-tiba kalian bangunin buat ngelatih, itu salah banget. Salah banget. Ya hati-hati kalau kayak gitu, Anda digeram karena mengganggu tidurnya gitu. Jadi kita saling menghargai aja. Kalau dia lagi ngantuk, kita lihat dia selonjoran, lagi mau bobok-bobok gitu, terus walaupun matanya masih melek, artinya kan dia pengen istirahat badannya ya gitu. Pengen istirahatin badannya, mungkin dia capek aktif seharian sebelumnya gitu. Jadi biarkan dulu dia istirahat sampai dia benar-benar selesai istirahat. Pada saat dia lagi aktif, pada saat dia mengeluarkan tanda-tanda itu, menunjukkan tanda-tanda dia ngendus-ngendus ke bawah, agak muter, dan udah mulai kayak kebingungan gitu, langsung angkat, jangan tunggu lagi. Angkat dan letakkan dia, taruh dia di tempat dimana kita pingin dia pup di situ atau dia pipis di situ. Lakukan ini berulang-ulang gitu ya. Harus sabar kalau punya hewan peliharaan. Kenapa? Kalau kalian sabar ngelatih dia, kalau dia sudah pintar, selesai dilatih dan dia sudah mengerti semuanya, bahkan dia pun bisa membantu kalian kalau kalian lagi kesulitan. Bukan duit intinya ya, membantu yang lain dalam hal lain gitu. Bukan bantu duit guys gitu ya. Jadi hari ini sepertinya kita banyak ngebahas soal potty training kayaknya ya. Tapi nggak ada video pada saat dia lagi mau pipis atau pup. Next pada saat dia mau pipis atau pup, saya akan coba videoin gitu, bagaimana Ciro tanpa harus disuruh lagi, dia harus sudah ke tempat itu dengan sendirinya gitu ya. Nanti kalau saya sempat, saya akan lakuin, saya akan videoin dan tunjukin ke kalian betapa pintarnya Ciro sekarang. Tanpa saya suruh, tanpa saya perintah lagi, dan dia sudah mengerti apa yang harus dia lakukan pada saat dia mau pipis atau pup, kemana dia harus mengarah tempat pipisnya di tempat pupnya dia. Tanpa harus saya marah-marah, tanpa saya harus no, teriak. Kayaknya capek guys gitu. Kita cukup pada saat dia datang ke rumah kita dan kita latih dia. Setelah itu biarkan dia jalan sendiri gitu. Jadi jangan terlalu dimanja juga. Manja boleh ada saatnya, tapi pada saat kita latih dia bukan waktunya untuk dimanja. Jangan sampai kita jadi salah nih punya hewan peliharaan tapi tidak terlatih, yang mengakibatkan kitanya repot sendiri nantinya gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video saya hari ini, kali ini maksudnya. Salah mulu.
Dan ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Di video berikutnya maksudnya, mengulang terus ini kata-katanya. Jangan lupa nih guys, di like ya, subscribe, komentar, apa aja boleh sharing-sharing bersama. Lalu nyalakan juga loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi dari video berikutnya gitu. Sampai jumpa, bye-bye.